buat tambah yang ini. Kita udah dapat segini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya masih pasang bubu payung di spot saya yang kemarin ya. Dan untuk umpannya saya masih tetap menggunakan umpan yang sama, racian yang sama ya. Dan spotnya kita nanti akan buka karena di tempat yang nggak ada rumputnya ikannya sedikit yang masuk. Kita coba buka rumput lalu kita pasang bubu payung. Oke, kita langsung saja pasang 4 bubu payung ya. Kita akan pasang 4 bubu payung. Oke, lanjut. Nah, itu spotnya. Kita nanti pasang 1 di sana, 1 buka di sini ya. Nanti yang 2 kita pikirkan lagi. Oke, kita lanjut pasang saja. Saya mau ke sana bawa 2 bubu payung, seperti apa kita bikinnya spot dan seperti apa cara masangnya. Jangan kemana-mana, tetap di Arijoran. Nah, oke teman-teman, kita pasang satu lagi di sana ya, dekat pondasi saja, nggak usah jauh-jauh daripada capek. Nah, seperti ini. Nah, itu ada Pak D sedang melihat bubu payung yang satunya. Oke, kita pasang saja. Oke teman-teman, kita angkat saja bubu yang itu tadi ya, buat tambah yang ini. Kita sudah dapat segini, kita angkat saja sedapatnya buat tambah yang ini, nanti kita kasihkan orang ya. Oke, kita angkat saja bubunya, lanjut. Nah, di sini yang pertama ya, kita angkat ya. Dapatnya sedikit tapi nggak apa-apa buat tambah-tambah, nanti kita kasihkan orang bareng-bareng ya. Nah, itu yang kedua ya.
Oke, kita angkat yang selanjutnya. Dan yang ini malah saya tadi salah pencet HP atau salah pencet kamera, jadi enggak terlihat. Itu sudah 1, 2, 3. Oke ya, kita ambilin, kita jadikan satu. Oke Pak Bro, Pak Bro, waktunya sudah sore dan spot ini ternyata berpotensi juga ya. Saya mendapatkan sekitar setengah karung ini ya. Ini nanti kita langsung kasihkan ke orang yang membutuhkan. Nanti kita shooting juga orangnya biar teman-teman pada tahu. Oke ya, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, matur. Thank you.